sengaja kasih saya kasih spek perah karena ada banyak induan bunting tua sama mau melahirkan, sama beberapa sudah melahirkan teman-teman. Jadi kemarin campuran gamblongnya itu posisinya pakai spek perah teman-teman. Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Hari ini hari Sabtu teman-teman. Sabtu pagi, masih jam 6:30. Ini lagi bikin sarapannya Mbak. Ini Kang Slamet lagi nyampur. Ini teman-teman. Ini kulit kedelai campur kulit kacang hijau campur gamblong yang sudah dikasih sentrat kemarin. Nah, ini buat sarapan pagi ini, sarapannya pagi ini. Nah, ini sarapan seperti ini tidak setiap hari ya teman-teman, jadi bisa berubah-berubah tergantung stok pakannya lagi ada apa gitu. Jadi kalau kandang mbek-mbek kami sudah terbiasa makan jenis pakan apapun teman-teman. Misalnya paginya adanya rumput yang kemarin gitu, nah silah ya rumput yang kemarin. Oh, adanya silase, ya silase. Oh, ada fermentasi. Oh, lagi adanya seperti ini, ya kasih. Jadi enak teman-teman, nggak repot lah gitu. Nah, ini sudah dicampur, nanti tinggal dikasihkan. Ini yang ijo-ijo itu sisa makanan semalam teman-teman. Jadi masih ada pakcong semalam, terus dicampurkan aja. Ini nggak di fermentasi ya teman-teman, ini langsung dikasih soalnya buat sarapan pagi ini. Nah, ini kalau jam makan lagi ribut teman-teman. Jadi mbek-mbek kami itu baru ribut, mbak-mbak pas jam makan. Jam makannya pagi jam 7, nanti jam 3 sama jam 7 malam. Nah, itu coba lihat mat. Langsung dipadai lek mat. Nah, nanti di sini teman. Ah, nanti dikasih di kandang ini ya. Nah, ini tanpa sengaja kandangnya warnanya kayak Indomat teman-teman. Sosora popo ya kan. Nah, ini kemarin campuran gamblongnya saya pakai campuran anu teman-teman. Pakai campuran konsentrat perah, spek perah. Sengaja kasih saya kasih spek perah karena ada banyak induan bunting tua sama mau melahirkan, sama beberapa sudah melahirkan teman-teman. Jadi kemarin campuran gamblongnya itu posisinya pakai spek perah teman-teman. Terus ditambahi mineral premix sama kita tambahi ini teman-teman, kita tambahi soda kue. Kemarin ini campuran gamblongnya itu 4 ton, soda kuenya kita kasih 5 kilo teman-teman. Soda kue fungsinya untuk menahan ini ya, menahan gas ya, supaya nggak kembung ya teman-teman. Nah, ini lek manap sudah mulai teman-teman, sudah mulai prepare. Ini masih jam 7 kurang seperempat teman-teman. Jadi kalau di kandang kami jam 6 sudah start kerja. Coba kita lihat ya teman-teman. Kita lihat si Bruno makannya kayak apa. Ini grupnya Bruno sama Victoria sama cewek-ceweknya. Oh, jadi ini tempat pakannya lurus teman-teman. Nah, lurus tanpa sekat. Ini dari talang ya. Dari bawahnya itu
seng talang gitu, terus atasnya karpet, teman-teman kalau ada yang bertanya bahannya apa gitu. Nah, ini sarapan paginya seperti ini, teman-teman. Coba. Tuh. Ini posisi belum sarapan, badannya kayak gini ya, teman-teman. Nih, ini posisi belum sarapan. Nah. Ini ada yang enggak sabaran terus. Nah, yuk makan. Yuk makan. Nah, teman-teman. Makan semua nih. Ini juga grupnya. Oh, kalau ini grupnya Dombos, teman-teman. Ini grupnya Dombos. Ini pakainya silangan, jantan silangan ini. Ini aslinya tanduk 4, teman-teman. Ini bapaknya dulu tanduk 4, terus emaknya kalau nggak salah Dombos ya. Ini buat ngawini ini, teman-teman. Nah, kalau sebelahnya ini yang lokal-lokalan, sama ada 1-2 crossingan, teman-teman. Kalau yang sana Garo, teman-teman. Ini suasana pagi, teman-teman. Suasana pagi apa adanya, apa adanya. Ini posisi-posisi belum makan ini. Nih. Ini posisi belum makan ya, teman-teman. Belum makan. Ini posisi baru saja makan kalau yang ini, teman-teman. Baru saja makan. Nah, yang ini belum dapat makan. Ini belum dapat makan, teman-teman. Ini grupnya indukan apa namanya, indukan sama cempenya, dengan posisi anu, teman-teman, cempenya sudah mulai belajar mandiri, jadi dijadikan satu. Sama saya campuri si gembul nih, jantan gembul nih, jadi untuk ngelatih dia belajar kawin, teman-teman. Wis gak popo, besok lihat kayak apa anaknya si gembul gitu. Si gembul ini anaknya maknya ini, hitam ini. Ini maknya gembul. Nah, maknya belum birahi. Nah, nanti yang ngawin ini. Ini anaknya. Anaknya si Makmur. Kalau gembul itu anaknya Bruno. Ini Bruno yang lagi makan ini, teman-teman. Nah. Nih. Ini teman-teman suasana pagi. Nih, mataharinya baru datang nih. Nah. Ini jadi terbiasa ya, teman-teman. Terbiasa makan jenis pakan apa saja itu memudahkan peternaknya. Jadi mau seger juga oke, mau kering oke, mau silasa oke, segala macam. Domba Garut kelemangan pora. Oh, mau, teman-teman. Ya, ya, kayak gini, teman-teman. Ini suasana pagi, teman-teman. Nah, ini kandang kecil ini lantainya lebih rapat, teman-teman. Ini khusus untuk domba yang habis melahirkan. Jadi langsung masuk ruang ini. Jadi lantainya rapat, jarak kayunya cuma setengah senti ya. Setengah senti supaya kaki cempenya enggak kejeblos. Ini posisi belum makan, ini belum dapat jatah, teman-teman. Nih. Kalau yang ini udah nih. Ini udah berjajar rapi makan semua. Oke, teman-teman. Ini limbah-limbah pertanian aja, kita manfaatkan aja. Kita manfaatkan kemarin ya, campurannya seperti yang saya sebutkan tadi, teman-teman. Boleh dicampur yang lain segala macam boleh ya kan, cuman yang harus diperhatikan supaya kandungan nutrisinya memang terjaga seperti apa gitu. Nanti menu sore ini menunya sudah hijauan, menu malam seperti ini lagi plus hijauan. Jadi kalau menu pagi memang kita bikin yang simple, soalnya supaya bisa action jam 6, jam 7 kelar, terus kru sarapan pagi, habis sarapan pagi action lagi gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih ya sudah berkenan menyaksikan video ini, menemani saya pagi-pagi ini. Ini sambil nunggu peserta pelatihan datang, teman-teman. Jadi sudah dua Sabtu ini, Sabtu kemarin dan Sabtu ini saya meruput, lebih meruput untuk apa ya, ngambil gambar
asli pagi hari saya belum makan gitu teman-teman. Ini proses-proses belum makan. Nih teman-teman tuh. Nah, sok kabeh gitu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.